usai menikahi Anya Salsa pada 20 Agustus 2023 lalu di Jepang. Pratama Arhan mengaku jika dirinya masih harus berjuang untuk mendapatkan hati sang istri sepenuhnya. Hal tersebut diungkapkan sang pesepak bola dalam sebuah live Instagram yang dilakukan Anya Salsa baru-baru ini. Saat itu Arhan terdengar lupa menyebut tanggal pernikahan mereka. Parah banget gafal. Mendengar hal tersebut, Arhan merasa tak terima karena ia merasa begitu hafal tanggal pernikahan mereka. Hanya saja saat itu dirinya sedang dirawat di rumah sakit, sedang tidak fokus. Anya Salsa pun menggoda suaminya pada siapa ia menikah di tanggal 8 dan 22 Agustus 2023 yang lalu. Arhan menyebut jika di tanggal itu dirinya justru sedang berjuang habis-habisan. "Kamu gak tahu di tanggal itu aku ngapain? Perjuangan itu tahu gak? Tanggal 22, kalau 22 nikah sama siapa? Masih berjuang, ya dong. Ya dong," ungkap Arhan. Anya Salsa pun kemudian menggoda Arhan lagi soal perjuangan apa yang dimaksud. Perjuangan apa sih? Mendapatkan, ucap Arhan. "Sekarang udah dapat," timbal wanita 20 tahun itu. "Oh gitu, mau aku bongkar nih." Anya Salsa kemudian mengalihkan pembicaraan di mana sang suami belum mendapatkan hatinya meski sudah 2 hari menikahinya. "Oh, jadi tanggal 22 udah nikah tapi belum dapat hatinya ya?" "Belum." Percakapan pasangan suami istri ini lantas menjadi perhatian bagi banyak netizen yang melihatnya. Banyak juga yang menyebut jika yang dimaksud Pratama Arhan adalah belum mendapatkan malam pertama. Sakitnya Arhan memang membawa bergaya, akhirnya bisa cerita dan membuat orang senyum sendiri. "Sehat selalu ya, jangan ganteng. Tanggal 22 tuh kayaknya bukan belum dapat hatinya deh, tapi belum dapat itu tuh. Berantem gara-gara lupa tanggal pernikahan. Lucu banget dah, masya Allah banget dah."